Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat subuh di Masjid Jami Al-Muqarrabin, wabil khusus ketua DKM dan pengurus sekalian, para asatizah, para guru-guru, orang tua kita sekalian, yang semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini tanggal 15 Muharram ya, 1441 Hijriah. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan di pagi ini jadi amal soleh buat kita semua. Temanya pagi ini tentang, jadi judulnya yang terlihat kadang-kadang tidak seperti yang sebenarnya. Kita akan belajar memahami satu nikmat yang Allah berikan pada kita. Ada satu nikmat namanya nikmat as-satru. Kalimat sataro yasturu artinya menutupi. Kalimat sataro yasturu artinya menutupi. Hordeng itu bahasa Arabnya sitar. Sitar. Apakah yang dimaksud dengan nikmat as-satru? Nikmat di mana Allah menutupi kekurangan kita. Nikmat di mana Allah menutupi keburukan kita, kejelekan kita, kenakalan kita. Kadang-kadang yang orang lihat dari kita cuman yang bagus-bagusnya doangan. Yang jelek dari kita oleh Allah diapain? Ditutup. Jadi orang memuji kita, ini kita akan belajar bagaimana kita bersikap terhadap pujian dan sangkaan orang lain tentang kita. Karena mungkin saja sebenarnya kita tidak sebaik yang orang sangka, kita tidak sealim yang orang kira, kita tidak sebersih yang orang sangka. Jadi yang nampak kadang-kadang tidak seperti yang sebenarnya. Doanya adalah mudah-mudahan kita lebih baik daripada sangkaan orang lain. Selama ini kita kalau dipuji, apa yang kita bilang? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak kayaknya rumah tangganya sakinah mawadah warohmah Pak. Alhamdulillah. Pagi ini kita belajar satu doa yang bunyinya Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada sangkaan orang lain. Mohon maaf, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ini maknanya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada sangkaan orang lain. Entar siapakah sahabat yang biasa berdoa dengan doa ini? Karena kadang-kadang yang kelihatan, contoh begini. Kita kedatangan tamu di rumah. Kita punya anak kecil. Kita punya anak kecil, tamu datang. Biasanya kalau ada tamu, Bu, anak kita tenang enggak, Bu? Kalem enggak nih? Kalem, anak kita duduk manis. Apa kata tamu? Ya Allah, Bu, ibu sih enak banget. Anaknya kalem-kalem banget. Dalam hati apa yang kita bilang? Lu nggak tahu aja anak gua. Ini anak kalau nggak ada tamu kayak tuyul hadirin, nggak bisa diem, ya nggak tuh. Jadi kadang-kadang begitu, kadang-kadang. Atau beginilah contohnya. Ada orang rumahnya dekat dari masjid, mungkin di samping masjid, beberapa meter dari masjid. Apa kata orang? Bapak sih enak banget Pak, rumahnya dekat dari masjid. Paling juga bapak setiap hari sholatnya di masjid, ya nggak hadirin. Dia nggak tahu kita jarang ke masjid hadirin.
Enggak, bukan sih di tempat lain, kalau di sini sih udah ke masjid semua. Ini di tempat yang lain nih. Ada enggak orang rumahnya dekat dari masjid enggak pernah ke masjid? Enggak, bukan di sini, bukan saya yang di rumah saya di Mampang. Pasti orang bapak sih enak banget, ibu sih enak banget, Bu. Suaminya ustaz, paling di rumah tausiah mulu kali. Mau tidur tausiah, bangun tidur tausiah, mau makan tausiah. Apa kata istri ustaz? Ya Allah, Pak ustaz mah ceramah di masjid, Pak. Di rumah marah-marah mulu. Enggak, bukan, ini ustaz yang lain, bukan. Kadang-kadang begitu hadirin, kita kalau dipuji orang, bapak anaknya alim-alim banget. Alhamdulillah, sekarang tambahin, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada sangkaan orang lain. Karena orang kadang-kadang hidup kita tidak seenak yang orang sangka. Kadang-kadang hidup kita tidak sehebat yang orang kira gitu. Karena dengan indahnya Allah tutupin kenakalan kita, atau kadang dengan canggihnya kita melakukan pencitraan hadirin, sehingga orang melihat kita begini, begitu, begini, begitu. Baik, ini mohon maaf sekali hadirin, saya punya fotokopian cuma gak banyak nih hadirin, cuma berapa biji ya, ini buat yang depan-depan aja lah, mohon maaf ya Pak, ini rezeki yang sop yang pertama lah, ntar yang gak dapat bisa fotokopi. Ada ulama namanya Imam Ibnu Athaillah. Beliau mengatakan dalam sebuah nasihat beliau, kata Imam Ibnu Athaillah, "Man akramaka innama akrama fika jaminu satrihi." Sesungguhnya orang yang menghormatimu itu penghormatan yang diberikan kepadamu bukan karena tadi. Jadi orang yang menghormatimu sesungguhnya karena dengan indahnya Allah menutupi kekurangan kamu. Man akramaka innama akrama fika jaminu satrihi. Orang yang mencium tanganmu, yang menghormati kamu, memuji, menyanjungmu, itu bukan karena kita alim-alim banget, bukan hadirin. Bukan karena kita bersih banget, bukan. Karena dengan indahnya Allah menutupi aib kita. Allah menutupi kekurangan kita. Falhamdu liman sataraka, maka pujian selayaknya diberikan kepada Allah yang nutupin kita, bukan diberikan kepada orang yang menyanjung-nyanjung kita. Contoh begini, ada artis sebelum muncul di televisi, itu artis sebelum muncul di make up gak tuh Bu? Ada gak yang namanya make up artis tuh? Sebelum muncul di make up sedemikian rupa, ketika muncul di TV cakep gak tuh hadirin? Cakep banget, cantik banget hadirin. Mungkin aslinya kan gak secantik itu, betul gak? Kalau ngomongin canggih, siapa yang canggih nih? Tukang make up artis hadirin. Miring-miringnya gak kelihatan. Alisnya tipis, jadi tebal banget hadirin. Ingat, matanya kecil, jadi gede banget, iya gak tuh? Bibirnya biasa, jadi seksi, iya gak tuh? Dengan indahnya di make up, dirubah-rubah. Dengan indahnya Allah menutupi kekurangan kita. Orang memuji kita begini, ada yang bilang, Pak, saya lihat Bapak kayaknya soleh banget, Pak. Oh enggak, Pak Ustadz, saya nakal juga, Pak Ustadz. Saya tuh kan nyolong kotak amal nih, Pak Ustadz, dulu, Pak Ustadz. Gini hadirin, kalau dulu kita pernah nakal, enggak usah kita bongkar aib kita sama orang lain. Kenakalan, keburukan, aib yang sudah Allah tutupin, dibongkar apa jangan? Jangan, udah ditutup sama Allah, kenapa kita bongkar hadirin? Tapi Pak Ustadz, saya tidak seperti yang sebenarnya Pak Ustadz. Mudah-mudahan sangkaan orang menjadi doa. Kalau ternyata kita udah baik, mudah-mudahan jadi lebih baik. Kalau ternyata kita tidak sebaik yang orang sangka, mudah-mudahan jadi doa hadirin. Orang bilang begini, Bu, Ibu saya lihat kayaknya rumah tangganya sakinah mawadah warohmah banget kayaknya. Oh enggak Pak Ustadz, sih berantem juga Pak Ustadz. Kalau di rumah smackdown Pak Ustadz. Ini di luar aja gandengan Pak Ustadz. Jadi begini hadirin, siapa orang yang enggak punya kesalahan? Siapa orang yang enggak punya aib? Siapa orang yang tidak punya masa lalu? Orang bilang begini, orang baik punya masa lalu, orang buruk punya masa depan hadirin. Siapa orang yang tidak punya masa lalu? Mungkin dulunya nakal, dulunya enggak rajin sholat. Ada enggak tuh? Pak Ustadz, dulu teman saya tukang begini Pak Ustadz. Tukang minum Pak Ustadz. Sekarang udah begini Pak Ustadz. Bayang Pak, enggak, karena pakai galon Pak Ustadz. Waduh, ini makin gila dong Pak. Jadi hadirin, siapa orang yang enggak punya masa lalu?
Nah, jadi yang pertama kata Imam Ibnu Athaillah, ketika seorang itu memuji kita, pujian itu diberikan karena dengan indahnya Allah nutupin kita. Kenakalan kita, masa lalu kita, yang kurang dari kita ditambal gitu kan dan sebagainya. Sehingga yang orang lihat cuma luarnya aja. Bagaimana sebenarnya orang gak tahu. Ada ibu anaknya banyak. Ada seorang ibu anaknya banyak. Apa kata tetangga? Apa kata orang lain? Ibu sih enak banget tuh. Anaknya banyak. Paling juga ibu masa tuanya senang banget. Iya gak? Anaknya banyak. Tiap bulan ada yang ngasih uang. Amin. Tiap bulan ada yang beliin sembako. Amin. Tiap bulan ada yang bayarin listrik, ada yang bayarin telepon. Apa kata nih ibu sambil nangis, ya Allah Pak Ustaz, anak saya banyak doang Pak Ustaz, anak saya pelit-pelit Pak Ustaz. Sambil tuh ibu baca doa, ya Allah, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun, ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada sangkaan orang lain. Karena kadang-kadang yang kelihatan belum tentu seperti yang sebenarnya, hadirin. Ada orang foto keluarga, cekrek, diupload di YouTube, diupload di Instagram, diupload di media sosial. Kita lihat, ya Allah, keluarganya harmonis banget, hadirin. Itu foto 14 kali ngambil tuh, hadirin. Itu untuk jadi foto begitu apa 100 kali ngambil, cekrek 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 cekrek, suruh nyengir, tarik kiri, tarik kanan gitu kan. Yang diambil cuma satu yang paling bagus, hadirin. Padahal mungkin yang sebenarnya enggak begitu tuh. Ya kan? Jadi yang pertama yang saya sampaikan, ada satu nikmat namanya nikmat as-satru. Nikmat di mana Allah tutupin kekurangan kita, Allah tutupin kenakalan kita, Allah tutupin apa yang kurang baik dari kita. Tadi saya katakan, siapakah sahabat yang berdoa dengan doa ini? Diriwayatkan An Adi ibni Artah radhiyallahu anhu qala kana ar-rajulu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam idza zukkiya qala, kata sahabat Adi, ada salah seorang sahabat Nabi, kalau disanjung-sanjung, kalau dipuji-puji, idza zukkiya, orang Arab tuh punya budaya namanya tazkiyah. Pakai zai, tazkiyah. Kalimat zakat pakai zai artinya bersih, suci, zakat kan. Kalau pakai zal, zal, dal, zal artinya kecerdasan. Ada orang namanya zaki, zaki. Kalau pakai zai artinya bersih, suci. Ada orang namanya zaka, atau kalau zakiyun, zaki pakai zal artinya cerdas. Ada sahabat Nabi idza zukkiya, kalau jadi kalimat ada budaya tazkiyah. Tazkiyah sama dengan kira-kira orang tuh kalau mau ngelamar kerjaan sekarang ada surat kelakuan baik, ada enggak tuh? Atau bahasa Arabnya tazkiyah. Contoh kalau kita kuliah di negara Arab umumnya di Saudi, di itu di antara persyaratan melampirkan surat tazkiyah dari tokoh agama yang dikenal. Di Pejaten ada kampus Lipia ya, dulu di Salemba. Kita tuh kalau mau kuliah di antara syaratnya melampirkan surat tazkiyah. Keterangan bahwa kita ini anak yang baik. Dari siapa? Dari tokoh agama yang dikenal. Tujuannya bukan supaya lancar, bukan supaya ini anak emang anak yang baik. Keterangan, saya Syahroni Mardani bersaksi bahwa calon mahasiswa ini adalah anak yang baik gitu. Ini kalau saya orang, kalau saya tokoh agama gitu, itulah siapa lah tokoh. Nah, jadi ada seorang sahabat kalau dipuji-puji, disanjung-sanjung, dikatakan baik, dia selalu berdoa, Allahumma la tu'akhidni bima yakulun waghfir li ma la ya'lamun, ya Allah, janganlah engkau hukum aku atas ucapan dan pujian mereka. Ampunilah aku ya Allah atas segala hal yang mereka tidak tahu tentang aku. Lengkap doanya, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada sangkaan orang lain. Dan ampunilah aku atas segala hal yang orang lain tidak tahu tentang aku. Dan jangan hukum aku ya Allah lantaran pujian yang orang berikan kepadaku. Orang muji-muji aku ya Allah, orang gak tahu aku sebenarnya siapa. Gini hadirin, orang berbuat maksiat ada dua. Ada yang maksiatnya terang-terangan, ada yang maksiatnya ngumpet-ngumpet. Ada gak tuh? Ada gak orang mabok sembunyi-sembunyi? Botol minuman ditutupin koran, ada gak tuh? Ya kan? Atau diganti botolnya.
botol minuman keras ganti botol, botol Kiranti, ada nggak tuh? Ya kan? Atau orang nggak tahu kalau tuh minuman keras, sembunyi-sembunyi. Ada nggak? Tapi ada nggak orang yang mabuk terang-terangan? Oh, mabuk di jalanan, Pak, haram, Pak, bodo amat, yang saya hobinya mabuk, ngapa lo? Itu udah terang-terangan. Ada nggak orang judinya main judi, sembunyi-sembunyi, ada nggak tuh? Ngumpet-ngumpet, saya kadang kalau ngajar di kantor tuh kadang di parkiran, nggak semuanya. Kadang-kadang ada beberapa orang tuh di parkiran main judi tuh. Main judi kecil-kecilan, Ustadz lewat, Pak Ustadz, Pak Ustadz, Pak Ustadz, berhenti dah. Ustadz nanya, lagi ngapain, Pak? Lagi jikir, Pak Ustadz? Oh, jikir, terusin lah, gitu kan. Ustadznya lewat, main lagi deh. Itu walaupun dia maksiat, masih ada imannya, hadirin. Ada nggak orang judi terang-terangan? Lagi main nih, Ustadz lewat, Tad, main, Tad. Waduh, kurang atuh nih, Tad. Wah, itu terang-terangan, hadirin. Jadi saya ulangi, ada orang maksiat terang. Kalau orang maksiatnya terang-terangan, itu boleh kita bongkar aibnya tuh. Jadi ada, Pak, jangan pilih dia, Pak, mau dalam pilkada, pilek, segala macam. Kenapa? Dia orangnya judi terang-terangan gitu. Ada orang yang judi sembunyi-sembunyi. Apa yang kita lakukan? Tegur, Pak, mohon maaf, Pak, yang Bapak lakukan salah. Saya mohon Bapak berhenti. Jadi kalau orang maksiatnya ngumpet-ngumpet, hadirin, dinasehatin. Jangan dibohong, oh ya maaf, Pak, saya berhenti, Pak. Bapak jangan, ya saya nggak bilang-bilang, nanti Bapak berhenti, gitu. Jadi maksiat dua, ada orang yang... Ada sahabat Salman Al-Farisi, beliau bilang begini, kata Salman, kalau dulu engkau berbuat maksiatnya ngumpet-ngumpet, sekarang kamu udah tobat, berbuat baiklah dengan cara ngumpet-ngumpet juga. Kenapa? Dulu kamu nakal, orang juga gak ada yang tahu. Kalau dulu kamu maksiatnya terang-terangan, sekarang kamu tobat, berbuat baiklah dengan cara terang-terangan juga. Kenapa? Agar yang ini nutupin yang itu. Di kampung tukang mabok, ada gak tuh? Mabok pinggirnya, semua orang tahu, hadirin. Sekarang dia tobat, dia harus menunjukkan sekarang udah berubah, hadirin. Dia minum Orson jalanan. Wah, minum sirup, orang sirupnya. Gitu, hadirin tuh. Udah minum sirup di upload gitu kan. Oh, dia udah berubah minumannya. Dulu tukang preman, tukang malakin, ada enggak tuh? Tukang minta, semua orang sekampung tahu dia preman, hadirin. Udah tobat sekarang, santunan yatim dia. Ada enggak tuh? Bikin spanduk santunan yatim, mantan preman. Wah, gitu. Dari mana uangnya, hadirin? Dari malah kan, oh, bukan dari yang halal ya, dari yang halal. Jangan kita, ya Allah, ini orang cuma santunan 50.000 pakai spanduk. Dia ingin mengumumkan, hadirin, dulu dia nakal, sekarang udah berubah. Tapi kalau dulu kita maksiatnya ngumpet-ngumpet, orang gak ada yang tahu. Sekarang kita berubah, kenakalan kita bongkar apa sembunyikan? Sembunyikan, hadirin. Dalam sebuah hadis bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, aku mendengar, aku sami'tu Rasulullah SAW, apa kata Nabi? Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku dosanya, kenakalannya, aibnya, keburukannya dimaafkan oleh Allah SWT. Semua kita hadirin kalau nakal Allah ampunin. Illal mujahirin, kecuali orang yang nakalnya terang-terangan. Wa inna minal mujaharah, termasuk sikap terang-terangan adalah ayya'malar rajulu bil-laili amalan. Orang semalam berbuat kenakalan, semalam berbuat maksiat, semalam berbuat keburukan, semalam bikin dosa. Dia tidur, wa qad satarahullahu. Dia tidur, kenakalan yang semalam yang dia lakukan disembunyikan, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Semalam dia nakal, hadirin, orang lain enggak ada yang tahu. Semalam dia begini, semalam dia begitu. Orang lain, dia tidur, Allah tutup, orang enggak ada yang tahu, hadirin. Bangun tidur pagi-pagi, dia ngapain? Dicerita sama orang, semalam, Pak, mantep banget, Pak, uhuy, modal gocap doang, Pak, mantep dah. Jadi gini nih, udah ditutup sama Allah, dia ngapain? Bahwa itu namanya termasuk terang-terangan, hadirin. Kita kadang-kadang nih, orang lain tahu aib kita, kadang-kadang dari mana taunya? Kita sendiri yang cerita kadang-kadang, lu tau gak? Mertua gue resek banget. Istri saya, Pak, rese banget, Pak. Ibu tahu nggak, Bu? Suami saya, Bu, malas banget mandi di rumah. Ngapain kita menceritakan aib kita, hadirin? Anak saya, Pak, bandel banget, Pak. Ngapain cerita, hadirin? Iya. Orang bilang, Pak, saya lihat Bapak kayaknya soleh. Saya nakal, Pak Ustaz. Ini perawan-perawan ini mesti begini, Pak Ustaz, dulu. Apa, Pak? Saya traktir makan, Pak Ustaz, dulu.
Orang tuh kadang-kadang dengan bangganya menceritakan aib. Ada gak dirin? Dulu saya mantan narkoba, Pak. Dulu saya tukang nyolong, Pak. Orang gak ada yang tahu, hadirin. Betul gak? Oleh Allah diapain nih? Buat apaan kita bongkar? Bapak kayaknya soleh, Pak. Oh, saya kamu berantem. Oh, ternyata Bapak nakal juga, Pak. Gitu, hadirin. Padahal kalau kita gak cerita, orang tahu gak? Udah ditutup sama Allah. Ditutup rapat-rapat. Tapi Pak Ustadz, saya tidak seperti yang orang sangka. Iya, mudah-mudahan omongan orang jadi doa buat kita. Ucapkan saja, Allahumma ja'alni khairan mimma yazuni Allah. Jadikan aku lebih baik daripada sangkaan orang lain. Jadi orang bilang begini, orang bilang begitu, orang kadang ya mudah-mudahan omongan orang jadi doa buat kita, memotivasi kita, membuat kita semangat untuk berubah. Saya ulangi, siapa orang yang enggak punya salah? Nabi Adam alaihi salam, Allah udah katakan, "Ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalim." Adam, tinggal engkau di surga bersama istrimu. Jangan sekali-kali deketin tuh pohonan yang dilarang. Kalau kamu deketin, kamu makan, tergolong orang yang zalim. Oleh Allah Nabi Adam dibilangin gak nih? Dibilangin, hadirin. Setan ngapain setan? Fawaswasa lahuma syaitan, setan godain. Tergoda gak nih Adam? Dimakan sama Adam, ya gak? Digoda Adam. Nah, dan Adam sadar melakukan kesalahan. Apa yang dia lakukan? Bertaubat. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khair. Itu istighfar Nabi Adam AS. Nabi Yunus AS berdakwah di kampungnya. Kan seorang nabi, seorang da'i, seorang ustadz yang mengajak kebaikan kita semua. Kalau ngajak berbuat baik mesti sabar. Nabi Yunus berdakwah di kampungnya. Ditolak apa diterima? Ditolak, hadirin. Nabi Yunus ngapain? Ngambek, hadirin. Nggak mau, ya udah. Ditinggalin kaumnya. Dia pergi Nabi Yunus. Allah menegur nggak nih? Menegur. Wazannuni idzahaba mughadiban wazanna allan naqdiru alaihi dan zunnun. Siapakah zunnun? Nabi Yunus. Nun artinya ikan paus. Zunnun orang yang pernah masuk ke dalam perut ikan paus. Siapakah dia? Yunus. Emang kenapa tuh dia berdakwah? Mungkin bahasa sekarang ngambek, hadirin. Ditinggalin kaumnya, Allah menegur. Naik kapal, terombang ambing, dibuang ke laut. Dimakan ikan. Oh, sadar Nabi Yunus melakukan kesalahan. Apa kesalahannya tuh? Gak sabar dalam berdakwah. Dia bertobat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mohon maaf. Kan yang namanya jadi guru ngaji mesti sabar. Sabar enggak tuh? Ada guru ngaji galak, hadirin. Muridnya entar datang, entar enggak. Kamu mau ngaji-ngaji? Enggak. Mau ngaji enggak? Enggak, Pak Ustaz. Udah sana pergi. Habis muridnya, hadirin. Habis, ya enggak tuh? Ini sabar tuh. Ya enggak? Nabi Yunus dia salah, dia tobat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Semua Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim pernah salah paham ditegur sama Allah, hadirin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah enggak beliau salah? Salah dan ditegur sama Allah, hadirin. Artinya siapa orang yang tidak pernah kesalahan? Jadi gini, yang lalu biar berlalu. Mudah-mudahan yang sekarang kita perbaiki. Kalau dulu pernah salah, enggak usah kita cerita sama orang-orang. Syarat tobat cuma 3. Berhenti, menyesal, jangan diulangi. Kalau dengan manusia 4. Berhenti, menyesal, jangan diulangi. Keempat apaan? Kalau mengambil barang, pulangin barangnya. Kalau pernah menghina, minta maaf. Ada orang pernah berzina, mau tobat, gimana caranya? Berhenti, menyesal, jangan diulangi. Udah, hadirin. Nggak usah ngaku-ngaku, Pak Ustadz. Saya pernah berzina, Pak Ustadz. 3 kali, Pak Ustadz. Di mana, Pak? Ya, usah dinanya, hadirin. Jadi panjang, jadi. Mantep nggak, Pak? Nah, jadi, berapa, Pak? Nah, jadi panjang, hadirin. Gitu, punya udah tobat aja udah, berhenti, nyesal, jangan diulangin. Saya jatuh lagi, Pak Ustadz, tobat lagi. Jatuh lagi, Pak Ustadz, tobat lagi, hadirin. Jadi kalau kita salah, bertobat pada Allah, berhenti, menyesal, jangan diulangi. Kalau dengan manusia 4, berupa barang ngapain? Pulangin, kembalikan. Kalau kita pernah memfitnah, menghina, ngapain? Minta maaf. Jadi tidak ada syarat ngaku-ngaku gitu. Ngaku-ngaku pernah mencuri, pernah berzina, pernah mabuk dan sebagainya. Baik, kita kembali. Siapakah sahabat yang selalu berdoa begini? Adalah sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita tanya, ini doa siapa nih? Ini doa sahabat Abu Bakar.
Dia selalu kalau dipuji-puji, disanjung-sanjung, ditazkiyah, dia doanya Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqul. Namun yang populer cuman cuplikan depannya nih, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Seperti rumah tangga kita, siapa mana ada rumah tangga yang enggak pernah ada konflik, ya hadirin. Rumah ya namanya orang berumah tangga begini, begitu, begini, begitu. Ada ungkapan lain dari Imam Ibnu Athaillah. Dari Imam Ibnu, beliau mengatakan maksiatun aurathat dzullan waftiqaran khairun min taatin aurathat izzan waghtiraran. Perbuatan maksiat dosa yang pernah kita lakukan membuat kita jadi bertobat, membuat kita menyesal, membuat kita ingin berubah, itu jauh lebih baik dibandingkan orang benar dari dulu tapi membuat dia jadi sombong. Ada orang mungkin dia dia benar dari dulu, ya kan? Ini kata Imam Ibnu Athaillah, maksiatun tajlibu dzullan waftiqaran khairun min hasanatin tajlibu farhan waghtiraran. Kemaksiatan yang melahirkan ketundukan, kesadaran, lebih baik daripada amal baik yang melahirkan lupa diri dan kesombongan. Ada orang baik dari dulu, soleh dari dulu, kemudian jadi sombong, hadirin. Kan mendingan, kata Imam, mendingan orang yang dulu pernah nakal dan sekarang ingin berubah. Dan kenakalan dia membuat dia sadar, menyesal. Contoh begini, katakanlah kita baru tobat, hadirin. Kita baru rajin ngaji nih. Kita ajak teman kita, Pak, ngaji yuk, Pak. Ada pengajian, misalnya, kamu ngajak saya udah ngaji dari dulu. Saya dari lahir, udah hafal Quran, Pak. Waduh, sombong banget, hadirin. Bukan begitu, Pak Haji. Rencana kita mau umroh bareng ini jam, ya. Umroh lagi. Saya mau umroh, Pak. Udah sering banget itu Hajar Aswad, bisa kenyot-kenyot. Lu gak usah ngajak gua dah. Ada orang sombong, hadirin. Mentang-mentang dia benar dari dulu nih. Dia jadi gitu tuh. Jadi orang ada yang mengatakan, mendingan orang yang pernah nakal tapi dia menyesal banget, ingin berubah, membuat dia berubah, membuat dia menyesal, ingin itu lebih baik daripada benar dari dulu tapi kemudian jadi sombong, hadirin. Gitu. Merasa, ente baru belajar ngaji, ngajak-ngajak aneh lagi. Lu gak usah ngajak gue dah, gue mau kunci surga udah gue pegang. Sombong banget, hadirin. Jadi gitu tuh. Jadi kalau kita merasa, Pak Ustadz, saya baru tobat, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terima tobat kita. Jadi kalau dulu, kalau Ustadz, dulu saya kadang sholat, kadang enggak. Udah yang lalu biar berlalu. Sekarang iringi dengan perbuatan baik yang banyak. Tambahin sholat sunnah, duha, qiyamul lail, kalau ada rezeki infak, sedekah, berzikir. Mudah-mudahan amal yang sekarang nutupin yang dulu-dulu. Jadi kadang ya namanya zaman dulu kan. Kan dulu pengajian jarang zaman dulu. Enggak kayak sekarang, betul enggak? Sekarang pengajian di mana-mana, hadirin. Betul enggak nih? Baik yang sesat maupun yang benar ya. Itu pengajian di mana-mana. Dulu pengajian, dulu orang mohon maaf ya, dulu orang kurang ngerti agama ya. Saya ingat masih zaman kecil dulu sama ibu saya suka ke pasar, pasar tradisional. Dulu tuh di pasar banyak orang jual darah sapi, marus tuh enggak marus. Orang motong sapi, darahnya diapain? Ditampung, dicetak, dipotong kotak-kotak, dijual di pasar, apa namanya tuh? Boleh gak dimakan tuh? Gak boleh, hadirin. Dulu, banyak orang jual dulu? Dijual di pasar, orang beli, orang goreng, dimakan, marus namanya ya. Ada gak sekarang di pasar? Kayak jarang ya, karena orang dulu orang gak ngerti, hadirin. Dulu orang gak ngerti, mungkin lu pengajian gak kayak sekarang kan. Oh sekarang pengajian luar biasa, apalagi di Al-Muqarrabin, hadirin, pakai sarapan, enak banget begini nih, amin. Nasi uduk, nasi ulam, saya gak tahu apa bubur kacang hijau, jangan-jangan ini nih. Habis ngaji, makan bubur kacang hijau, selesai ditimbang kan ini satu-satu. Nah ini kita kembali nih, jadi ya, siapa orang yang gak punya kesalahan, kenakalan, kayak kita berumah tangga, ya gak? Ya berumah tangga lah. Dulu kita begini, sekarang begitu, ya kan? Siapa orang yang tidak, kata Imam Ibnu dalam riwayat lain beliau mengatakan ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alimun. Bukanlah sahabatmu kecuali orang yang tetap bersamamu setelah dia mengetahui kekuranganmu. Sahabat sejati adalah yang tetap bersama kita setelah dia mengetahui segala kekurangan kita. Kan orang kalau belum kenal banget, ya enggak? Ya kan? Setelah lama bergaul, tahu enggak kekurangannya nih?
Kayak suami istri, Bu, kalau kalau belum nikah, baru calon suami, calon istri, tahu nggak kekurangannya? Belum tahu, ya kan? Pengantin baru dah, baru nikah seminggu, ya nggak? Masih mesra nggak nih? Mesra, belum tahu kekurangannya. Kalau pengantin baru naik motor tuh, naik motor, boncengan, kata istri, Bang, dingin banget Bang, peluk Neng biar anget, begitu tuh pengantin baru. Kalau pengantin lama punya anak tinggal naik motor, Bang, dingin Bang, ikut aja sih lu dari tadi, sebenernya ngajak emang lu. Gak boleh motor nyala sih lu, ngikut-ngikut aja. Itu punya anak empat tuh hadirin, boro-boro suruh peluk. Ya gak Bu? Kalau pengantin baru naik motor mesra gak tuh? Kencang banget hadirin tuh pegangannya, gak bisa napas suaminya tuh. Neng, kendorin Neng, sayang banget tak, iya biar gak bisa napas Neng. Kalau pengantin lama Bu, istri belum naik motor jalan kan? Pas sampai rumah lah, bini gue mana dia? Tinggalan di pengajian. Pengantin lama, anak udah lima itu. Jadi sahabat sejati adalah yang tetap bersama kita, menemani kita, bersahabat dengan kita setelah dia mengetahui semua kekurangan kita. Siapa orang yang gak punya kekurangan? Jadi kita kembali ke judul awal kita, kadang yang terlihat tidak seperti yang sebenarnya. Ada anak muda nih, anak muda jomblo, naksir anak gadis, hadirin, anak gadis. Dia gak berani ngomong, naksir doang dari jauh, iya kan? Wah tuh kayaknya anda pengen ngelamar dia tuh, anda pengen ngomong, gak dilamar-lamar hadirin. Kelamaan, ada yang lamar orang lain hadirin. Bang, itu akhwat yang abang incer-incer udah dilamar sama orang bang. Apa ini bang? Ya gue santai ya, yang perempuan dia doangan, masih banyak cewek yang lain. Kenapa dia tegar hadirin? Banyak orang hadirin, kalau di rumah nangis hadirin. Nangis, keluar air, mata, hidung semua, kuping keluar air. Di luar dia kelihatan tegar ya, emang perempuan dia doangan, masih banyak yang lain. Pas sendirian nangis, nangis. Ya Allah, gue udah incer dari TK, gue incer. Udah gede kawin sama orang. Gitu dia tuh. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Ta'aruf dengan aku, nikahnya sama orang. Begitu kadang-kadang, lah ta'arufnya sama gue, nikahnya sama orang. Nah jadi siapa orang yang tidak punya kesalahan, siapa orang? Nah sekarang bagian yang kedua, kalau ini nikmat, jadi kita belajar ada nikmat namanya nikmat as-satru, nikmat di mana Allah nutupin kekurangan. Kalau ini nikmat, bagaimana caranya agar nikmat ini terus Allah berikan pada kita? Gimana caranya agar Allah terus tutupin kita? Terus tutupin kenakalan kita, aib kita, ya Allah, aibku masa lalu. Mudah-mudahan orang ada yang tahu. Gimana caranya agar nikmat ini terus Allah berikan pada kita? Cara yang pertama, kiat agar aib kita selalu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan cara berdoa. Mintalah pada Allah agar Allah tutupin aib kita. Ada doa yang awalnya bismillahirrahmanirrahim, Allahumma stur auratina wa amin rawatina. Ya Allah, tutupilah aibku, berilah keamanan kepadaku. Allahumma stur auratina. Ada doa yang sangat terkenal yang bunyinya Rabbana la tada' lana dzamban illa ghafarta wa la aiban illa satarta. Ya Allah, janganlah engkau biarkan dalam diri kami ada dosa sekecil apapun kecuali ampunin ya Allah. Wala aiban illa satarta, dan jangan engkau biarkan dalam diri kami ada aib, kekurangan, kenakalan, keburukan yang jelek-jelek sekecil apapun illa satarta, kecuali engkau bantu untuk menutupinya ya Allah. Ya Allah, kalau saya punya kekurangan, kenakalan, aib, tutupin ya Allah. Cara yang pertama ngapain? Doa sama Allah. Ada ibu punya anak, anaknya nakal banget. Allah nak, yang kamu lakukan ini nak, kalau orang lain tahu, mama malu banget nak. Ya Allah, tutupilah aib kami ya Allah. Gitu tuh. Ada istri, mohon maaf, suaminya mungkin melakukan kesalahan, perselingkuhan, suaminya berzina. Ya Allah mas, yang kamu lakukan nih mas, kalau orang tua kita tahu, kalau tetangga tahu, jamaah tahu, malu banget. Malu gak nih bu? Ya Allah, tutupilah aib kami, jangan sampai orang tahu. Kita pernah punya masalah setahun yang lalu, betul gak? 2 tahun yang lalu,
di rumah tangga kita, hadirin, sudah kita lewati dengan baik, alhamdulillah, dengan segala lika-likunya, dan alhamdulillahnya orang lain gak ada yang tahu, hadirin. Kalau tahu malu gak kita, Bu? Malu, hadirin. Pak Ustadz, anak saya nakal banget, Pak Ustadz. Saya suruh belajar, dia main, Pak Ustadz. Saya suruh main, dia belajar, Pak Ustadz. Anak saya nakal, Pak Ustadz. Suruh main aja kalau gitu, Bu, jangan suruh belajar dia. Ada gak ibu anaknya nakal banget, hadirin? Ibunya rajin ibadah, bapaknya orang yang soleh, mohon maaf, hadirin. Anaknya kena narkoba, ada gak tuh? Ya Allah, nak, kalau orang lain tahu, ibu malu banget nih, nak. Ayah kamu, nak, di kantornya dihormatin, di lingkungannya dihormatin orang. Kalau orang tahu anaknya begini, malu gak hadirin nih? Angkat tangan, ya Allah, tutupilah aib kami. Allahumma stur auratina, tutupilah aib kami, ya Allah. Mungkin ya namanya orang berumah tangga, Bu. Kita berumah tangga, ya namanya orang laki, banyak ujiannya, Bu. Ya enggak, Pak? Kadang-kadang iman kuat, imin yang tipis, hadirin. Ini kadang-kadang nih, ya enggak? Orang laki banyak ujian. Kan sekarang zaman-zaman apa nih, keluarga muda, apa godaannya? CLBK. Ada enggak nih? Cinta lama belum kelar. Waduh. Udah nikah, punya anak dua, punya anak suami ketemu mantan waktu TK. Waduh, ini ada nih. Ujian nih, ujian. Sekarang zamannya reuni-reunian, betul nggak nih? Reuni, ada nggak hikmahnya? Ada. Ada nggak manfaatnya? Ada. Cuman kadang godaannya ada nggak, Dirin? Nah, dulu jelek banget, Pak Ustad. Masih TK, meler. Sekarang cakep banget, Pak Ustad. Pakai jilbab, dilibet-libet, Pak Ustad. Tiga lapis, sampai kayak kado. Ya, dulu nggak begitu, Pak Ustad. Nah, ujian, Dirin, ujian. Mudah-mudahan para istri berdandan yang cantik buat suaminya. Amin. Sebab suami banyak godaannya nih, Bu, di luar. Iya nggak, Pak? Diam aja, Pak. Betul gak nih? Udah saya belain juga. Suami, Bu, di luar melihat yang begini, yang begitu. Waduh, ujian banget dah. Iya kan? Sampai rumah bininya rebek banget, hadirin. Ingat, Bu, kejahatan terjadi bukannya karena niat pelakunya. Tapi kan ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah, persaingan ketat ya, persaingan, hadirin. Iya kan? Maka, ya Allah. Jadi kadang-kadang begitu, Pak Ustaz, mungkin suaminya kali, istrinya begini, suami Allah, ujian, hadirin. Kalau ini aib keluarga, gak boleh kita cerita kemana-mana. Kita punya masalah di rumah tangga, jangan cerita kemana-mana, hadirin. Aib diapain aib? Tutupin, jangan dibongkar-bongkar gitu. Tapi orang menyangka, semoga omongan orang, pujian orang menjadi doa buat kita. Jadi gimana caranya agar Allah tutupin aib kita? Dengan cara berdoa. Jadi sekali lagi, insya Allah mungkin yang punya akun Instagram, silakan follow Instagram saya, Syahroni Mardani. Dan doa-doanya saya share di akun saya. Amin. Gak ada yang amin nih. Ini follower gak naik-naik nih, hadirin. Ceramah dari dulu gak viral-viral nih, hadirin. Dong, bantuin dong. Ustadz Somad ceramah 2016 ya. Langsung viral, saya gak viral-viral dari tahun 2000, hadirin, gak viral-viral ini. Ayo dong dibantuin. Akun saya Syahroni Mardani, hadirin, di Instagram, silakan follow. Boleh sekarang, boleh ntar, hadirin. S-Y-A-H Syahroni. Yang memoto silakan dipoto, hadirin. Di tag saya ya, Syahroni Mardani. Ntar saya upload doa-doanya nih. Amin, gak ada yang amin nih, amin. Jadi cara yang pertama, Ustadz, gimana caranya agar Allah tutup, Allah berikan nikmat caranya? Minta sama Allah, ya Allah, tutupilah aib kami. Tutupilah kenakalan kami, tutupilah aib suami saya, istri saya, orang tua saya, anak saya. Cara yang kedua, hadirin, dengan cara tutupilah aib orang lain. Nanti Allah akan tutupin aib kita. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang nutupi aib seseorang lain, aibnya akan ditutup sama Allah. Dan sebaliknya, berarti siapa orang yang suka bongkar-bongkar aib orang, aib dia kan dibongkar sama Allah Subhanahu wa taala. Kan kita kadang-kadang suka begitu ya. Bu, kan si anu katanya anunya dianuin, Bu, sama si anu. Sudah. Bener, Bu. Kita bukan ngomongin orang nih, Bu. Ngomongin apa? Ngomongin monyet tadi, Rin. Kita ngomongin orang, enggak boleh ya. Yang suka bongkar-bongkar aib orang, ntar dibongkar sama Allah. Tutupilah aib orang lain. Gini, kalau kita melihat orang berbuat maksiat, apa yang kita lakukan? Tegur. Tegur, Pak. Mohon maaf ya, Pak.
yang Bapak lakukan salah. Saya enggak ngadu sama istri Bapak, tapi saya mohon Bapak berhenti. Maaf ya, Bu, yang Ibu lakukan ini salah. Saya enggak bilang sama keluarga Ibu, saya mohon Ibu berhenti. Kebanyakan kita melihat orang berbuat maksiat, kita enggak tegur, tapi kita ngadu-ngadu, hadirin. Ada enggak nih? Bu, tadi saya lihat, Bu, suami Ibu boncengin cewek. Suami saya Gojek, Pusat, oh Gojek, pantesan. Kok dia ganti-ganti mulu tuh pasangannya? Emang dia narik? Oh narik, saya kira dia nakal kali. Ada orang provokator, ada gak provokator, hadirin nih? Rumah tangga berantakan gara-gara provokator, hadirin. Kalau saya melihat ada teman saya, dia berbuat kenakalan, saya ngapain harusnya? Tegur, apa kata Nabi? Man ro'a minkum munkaron falyughayyirhu, yang ngadep kemungkaran, rubah, hadirin. Tegur, nasehatin. Kebanyakan orang ngeliat temennya nakal, enggak dinasehatin, apain? Dipoto, hadirin. Cekrek, laporin sama istrinya, sama suaminya. Kacau, hadirin, kacau. Kadang-kadang siapa tahu dia tidak begitu, gitu. Siapa tahu tidak begitu, kan? Tegur langsung, maaf ya, Bu, Pak Ustadz, maaf nih. Yang saya tahu begini. Orang kalau ditegur, dia berhenti, hadirin, gitu. Kenapa dia berbuat maksiat terus? Dia sangka orang gak ada yang tahu. Kalau dia tahu, orang lain tahu, berhenti gak dia? Berhenti. Maka melihat kemungkaran, tegur. Jangan suka ngadu-ngadu, hadirin. Jangan suka ngadu-ngadu. Karena kalau ngadu-ngadu, berantem gak nih? Berantem, hadirin. Pak, maaf ya, Pak. Yang Bapak lakukan ini salah. Saya mohon Bapak berhenti. Gitu kan. Tegur. Karena yang suka bongkar-bongkar. Apalagi dulu dia nakal, sekarang udah tobat, Pak Ustadz. Itu kan dia dulu nakal, Pak. Udah, Pak, kan masa lalu. Kan sekarang udah, ya dulu udah nakal, Pak Ustadz. Ya biarin dah, zaman lalu biarin. Yang penting yang sekarang, hadirin. Kan sekarang ada gak dulunya nakal, sekarang berubah? Ada gak nih? Sekarang pakai jilbab. Oh, Pak Ustadz, dulu dia nakal, Pak Ustadz. Ya kan? Kadang-kadang foto-foto jadul di-upload lah, ya ada gak, hadirin nih? Nah, ini jangan aja. Yang nakal-nakal, yang dulu-dulu udah hapus, hadirin. Lupain. Jadi cara yang kedua, Allah tutupin aib kita kalau kita suka ngapain? Nutupin, gak boleh kita membongkar aib orang. Kecuali dalam 6 perkara, kalau gak salah, dalam kitab dari Solihin tuh. Dalam 6 kesempatan, kita boleh membongkar aib orang. Yang pertama, dalam persidangan. Saya sebagai saksi yang memberatkan tersangka. Kata hakim Bapak Sahroni, apa yang Bapak ketahui tentang tersangka? Yang begini Pak Hakim, yang saya tahu emang dia orangnya tukang korupsi, Pak Hakim. Lu zaman kuliah makan tempe 5, bilangnya gak makan, Hakim. Boleh gak saya bongkar sebagai saksi? Hakim nanya, Pak, Bapak saksi, apa yang Bapak ketahui tentang tersangka? Saya tahu Pak Hakim, saya gak mau cerita, takut gibah makin, takut dosa. Lu ngapain jadi saksi? Gitu, hadirin. Kalau Bapak gak mau ngomong, ngapain jadi saksi? Boleh gak saksi ngomong, hadirin? Boleh. Niatnya membongkar aib sebagai apa? Saksi, boleh. Yang kedua, dengan niat memberikan nasihat. Saya punya anak, saya bilang, kamu jangan berkawan dengan dia. Dia tuh anak yang nakal. Abi, kok Abi ngomongin orang enggak? Ini nasihat. Bapak ingin bisnis dengan siapa, Pak? Dengan, maaf ya, Pak, yang saya tahu dia orangnya tidak amanah. Udah banyak yang ketipu. Boleh enggak saya ceritakan? Kok posot? Enggak, saya bukan menjelekan orang. Saya memberikan nasihat. Pertimbangan. Tapi udah, segitu jangan kemana-mana, hadirin. Ini kadang-kadang dia orangnya nakal, Pak. Istrinya, Pak. Oh, anaknya gak naik-naik sekolah, Pak. Apa hubungannya, hadirin? Ingat. Yang ketiga, boleh sebagai bahan pertimbangan saat pernikahan. Di zaman Nabi, ada perempuan, ya Rasulullah. Kayaknya ada dua laki-laki ingin melamar aku. Namanya Muawiyah dan Abul Jaham. Dan kemudian Nabi menceritakan kekurangan dua orang ini. Kata Nabi, amma Muawiyah fasu'lukun la ma la la. Kalau Muawiyah, dia orangnya miskin, gak punya duit. Baik sih, baik, cuma gak punya duit. Kalau Abul Jaham, dia punya uang, cuman ringan tangan, galak. Lo mau yang mana? Baik, bokeh, punya duit tapi galak. Yang cakep, kaya, yang baik, udah habis, udah stok ini. Ini ada nih, kalau ada, gitu. Nabi menceritakan apa dari ini? Kekurangan, boleh gak? Boleh. Kayak mungkin ada nanya ke saya nih, Pak Ustadz Saroni, kenapa? Ini ada akhwat, kenapa nih? Kenapa, Dek? Pak Ustadz, ada laki-laki ngelamar saya, Pak Ustadz. Katanya murid Pak Ustadz. Saya bingung gimana, oh gini ya, Dek, yang saya tahu. Saya boleh menceritakan kekurangan sebagai bahan pertimbangan yang saya tahu. Kalau kebaikan-kebaikan, semua orang tahu, hadirin. Gini, Dek, dia orangnya sholatnya rajin, puasa. Itu udah tahu orang, hadirin. Saya boleh menceritakan apanya nih? Kekurangan sebagai bahan. Seperti yang saya tahu ya, Neng, itu calon suami kamu tuh pernah
di mesin ada cara mabit, ya kalau tidur ngoroknya kenceng banget. 7,5 skala Richter. Kamu siap enggak? Kalau tidur sama dia kayak tidur di samping rel kereta begitu, kenceng banget gitu. Dia kalau makan sebakul gitu. Saya boleh menceritakan kekurangan sebagai bahan pertimbangan. Kan dia bingung loh. Itu gimana Pak Ustaz? Jangan bingung deh sama Ustaz aja udah. Nah, itu. Ustaz untung mula nih Ren. Menang banyak. Orang dijelek-jelekin, dia diangkat-angkat. Kalau saya mah enggak, Neng. Saya mah bahaya orangnya. Yang keempat, boleh menceritakan aib dalam bab istifta, minta fatwa. Zaman Nabi ada perempuan, ya Rasulullah, suamiku pelit banget. Nggak ngasih nafkah yang cukup. Diam-diam Nabi, aku ambil aja dari dompetnya. Boleh nggak, Bu? Kata Nabi, boleh. Kalau suaminya pelit. Kalau suaminya pelit, istri boleh ngambil secukupnya. Tapi kalau suami udah ngasih, nggak boleh hadirin. Nggak boleh, Bu. Bapak-bapak kadang curhat, Pak Ustadz. Kenapa? Kayak di rumah saya ada tuyul deh, Pak Ustadz. Nggak, saya kadang duit cepek, gocap, pego. Itu bukan tuyul, Pak. Itu Bapak pelit banget. Orang kalau pelit, Pak, ada aja yang hilang, Pak. Saya pengalaman, saya. Bukan tuyul, Bapak kebangetan pelit. Orang kalau pelit, ada aja yang hilang, hadirin. Tapi kalau suami udah ngasih, boleh nggak istri ngambil? Nggak boleh. Dia nanya, Nabi, suamiku pelit banget. Aib bukan nih? Aib ya? Kok boleh? Dengan dalil pengen nanya pendapat. Seperti acara curhat dong, mah. Iya dong. Ada nggak tuh? Suami saya nih, mah. Rese banget. Suami di rumah. Brengsek banget gue diceritain di TV. Wah, hajar nih pulang ntar. Ada nggak tuh? Curhat dong, mah. Iya dong. Mertua saya nih, mah. Rese. Kata mertua, abis mantu gue dah. Gue ditayangin di TV nasional. Nah, maka kata para ulama, walaupun boleh, kalau bisa disamarkan lebih baik. Karena yang namanya aib tetap aib, hadirin. Mohon maaf ya, acara curhat dong, ada gak aib diceritakan tuh? Kan ditayangkan nasional, hadirin, tayang TV nasional. Nah, maka dia ngasih masukan, kalaupun boleh, kalau bisa disamarkan lebih baik. Ini rumah tangga dia, curhat dong, mah. Ya, ini mah ada sebuah rumah tangga. Tetangga saya, dia padahal hadirin. Tetangga saya, kayak tangga, brengsek lu yang berantem gue dibawa-bawa gitu. Itu lebih baik daripada, karena yang namanya aib tetap aib hadirin. Pernah gak nonton, curhat dong, mah. Iya dong, ini mah, mertua saya. Mertua saya rese banget, mah. Kata mertua, abis dah gue dah, abis gue dibongkar gitu kan. Yang keperlu yang kelima hadirin, boleh dengan niat merubah kemunkaran. Merubah kemunkaran. Saya lapor polisi, Pak, lapor, Pak. Ada apaan? Ada narkoba, Pak. Siapa namanya? Namanya ini, Pak. Alamatnya ini, Pak. Cirim. Boleh enggak hadirin? Boleh. Saya lapor polisi, Pak, lapor, Pak. Ada apaan, Pak? Ada narkoba, Pak. Siapa? Punya ada dah, Pak. Saya takut ngibah. Siapa orang? Punya ada dah, Bapak endus, Pak, endus dah, Pak. Endus, Pak. Siapa orang punya ada dah? Ada, Pak. Kata pun gue tangkep juga. Jadi boleh kita menceritakan. Mungkin dia orangnya ini, Pak, cirinya ini, alamat dia melakukan kejahatan. Yang terakhir hadirin, boleh menceritakan kekurangan orang dengan niat sebagai pengenal. Begini, ada gak orang namanya sama? Udah ke kampung nanya alamat, Pak, aduh bang nanya, Pak, rumahnya Bang Udin mana, Bang Udin? Bang Udin mana lu? Udin Kate. Apa Udin Jabrik? Biasanya disebut kekurangannya jarang. Udin ganteng, jarang kan Udin? Jarang. Pasti ngomongin kekurangannya gak tuh? Udin mana lu? Udin yang hancur mukanya yang mana? Jarang orang Udin ganteng, jarang orang Udin yang ganteng, jarang kan? Maaf ya Bang Udin, maaf Bang Udin, maaf Bang Udin nih, Bang Udin. Ada gak orang namanya Udin? Banyak apa? Banyak, pasti pakai ciri itu, pakai ciri. Kan yang pertama Awaludin, yang terakhir yang terakhir akhirnya yang ganteng Jamaludin, yang tukang rokok Samsudin gitu. Tukang rokok Samsudin, Samsu. Tap dengan dua syarat, dia nggak marah disebutin kekurangannya. Yang kedua dengan itu dia dikenal hadirin. Ada nggak nama-nama yang sama? Mohon maaf ya hadirin, mohon maaf nih. Nama Agus banyak hadirin. 3 juta ada nama orang Agus. Banyaklah nama-nama sama ada enggak tuh? Mohon maaf ya kalau Sahroni jarang Sahroni hadirin. Ada yang mirip Sahrini mirip ya kan lain. Beda. Yang satu makmur, satu pas-pasan hadirin gitu.
Gimana caranya agar Allah tutupin aib? Yang kedua ngapain? Tutupin aib orang. Yang terakhir, yang ketiga, gimana caranya Allah tutupin aib? Dengan cara berhentilah kita semua. Saya ngomong terutama nih, dari keburukan yang kita lakukan, kenakalan yang kita lakukan. Selama ini kita nakal, Allah tutupin. Betul gak? Selama ini kita bandel, kita nakal, kita curang, orang lain gak ada yang tahu, ditutup sama Allah. Tapi kalau kita gak berhenti, dengan caranya Allah bongkar aib kita, hadirin. Ada suami diam-diam berselingkuh, istrinya gak tahu, puluhan tahun, hadirin. Kalau gak, sampai sekarang masih Allah tutupin. Betul gak nih? Sebelum dibongkar, berhentilah, hadirin. Berhentilah. Ada orang yang nakal, ada orang yang curang, bertahun-tahun, ada gak nih? Selama ini ditutup sama Allah, namun dengan caranya Allah punya 1001 macam cara membongkar aib kita. Hari ini sering kali kita terkaget-kaget dengan sebuah berita, iya gak tuh? Orang yang kita sangka baik-baik saja ternyata bermasalah, ada gak tuh? Ternyata nakalnya udah bertahun-tahun, hadirin. Ada orang yang kita sangka normal, gagah, maco, ternyata jeruk makan jeruk, hadirin. Ada gak tuh? Kebongkar, ya gak tuh? Mungkin selama ini dia merasa aman, aman, ya gak tuh? Kebongkar, badannya maco, makan bakco gitu kan. Keker, ternyata jeruk makan jeruk, hadirin. Uhuy, gitu kan. Kebongkar, hadirin. Kita lihat rumah tangganya baik-baik saja, periang, gak ada masalah, hadirin, sehat. Ternyata kecanduan narkoba, ada gak tuh? Udah puluhan tahun, hadirin. Selama ini dia nakal, Allah ngapain? Tutupin. Allah kasih kesempatan buat berhenti bertobat, namun sayang nggak berhenti-berhenti, nggak tobat-tobat, Allah bongkar aib kita. Contoh begini, saya baca dulu ayatnya, surat Muhammad ayat 29-30. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, am hasiballadzina fi qulubihim maradun allay yukhrijallahu adghanahum. Apakah orang-orang yang dalam hatinya punya penyakit, tukang bohong, tukang maksiat, dia menyangka Allah tidak bisa membongkar, menampakkan kedengkiannya? Apakah dia menyangka Allah tidak bisa bongkar dia sebenarnya? Walau nasya'u, kalau kami mau, kata Allah, la'araynakahum, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenali mereka dengan tanda-tandanya. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul, kamu benar-benar akan mengenali mereka dari kiasan ucapannya. Ujung ayat, wallahu ya'lamu a'malakum, Allah maha tahu dengan semua yang kita lakukan. Orang enggak tahu, istri kita enggak tahu, ibu suaminya enggak tahu, tetangga enggak tahu. Allah tahu enggak? Wallahu ya'lamu a'malakum, Allah maha tahu dengan semua yang kita lakukan. Mungkin selama ini ditutupin, dirahasiakan, orang merasa aman-aman saja, hadirin. Saya punya kajian judulnya jangan merasa aman-aman aja. Ini bulan depan supaya diundang lagi nih ya. Ini ada kajian judulnya hadirin, jangan merasa aman-aman aja, hadirin tuh. Banyak banget musibah bermula dari perasaan. Gimana ceritanya? Di bulan depan ya. Jangan aman-aman. Contoh begini, rumah tangga. Ada seorang suami dikenal sebagai suami teladan. Suami teladan tingkat RW. Ada gak nih? Dapat penghargaan dari kelurahan gitu kan. Tempel di ruang tamu. Tapi diam-diam suhadirin, suaminya galak sama istrinya. Kalau di luar ngomongnya cakep banget, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita sayangin keluarga kita. Mari kita sakinah mawaddah warahmah. Ngomong enak banget, tapi di rumah apa katanya? Mas, kamu di mana-mana ngomong enak banget, kau manis, sakinah-sakinah. Di rumah kamu galak sama aku. Macam-macam kamu deh. Macam-macam. Ingat mas, kalau kamu gak berhenti, gak berubah, Allah punya sekian macam cara Allah bongkar suatu saat. Betul gak bu? Kamu di mana mana ngomong, dikenal baik, kasih penghargaan. Di rumah kamu gak seperti itu mas. Istrinya kali, istrinya terkenal sebagai istri teladan tingkat kelurahan. Ada gak nih? Dapat penghargaan dari Pak Camat gitu kan? Istrinya di mana mana ngisi seminar tentang parenting, pentingnya mendidik anak. Ada gak tuh? Iya kan, ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita sayangin anak kita dengan penuh segala macam. Kata asriku, kamu nih ngomong sakinah, nih isi seminar hadirin sibuk banget, 3 bulan gak pulang-pulang hadirin, keliling 8 kota, ada gak nih? Kata suami, kamu deh dimana-mana sayangin anak kita, gak keurusan tuh,
Upila gede-gede banget tuh anak kita, rembek banget. Kamu di mana-mana ceramah sayangin anak-anak kita tuh nggak pulang-pulang 3 hari. Tenang aja mas, ntar malam. Ingat deh, kamu suatu saat Allah bongkar aib kamu. Mungkin orang sekarang nggak tahu, betul nggak Dirin? Sekarang Allah rahasiakan, ditutupin, diulur-ulur, diulur. Suatu saat dibongkar nggak nih? Dengan caranya Allah bongkar semuanya, Dirin. Jadi cara yang ketiga, kalau sekarang kita punya perbuatan maksiat yang orang lain nggak tahu, berhenti, stop, hadirin. Yang dagang dia curang, saya yakin yang hadir semua orang baik semua nih. Yang hadir orang baik semua, ada yang baik semua yang hadir nih. Allahumma ja'alni khairan mimma yazannun. Nggak ada yang doa, hadirin. Ini yang hadir orang baik semua nih, hadirin. Apa doanya? Allahumma ja'alni khairan. Karena kadang-kadang kita tidak seperti yang orang sangka. Tapi kalau yang hadir saya yakin orang baik semua nih. Jadi kadang-kadang orang puji saya, orang nggak tahu kita, hadirin, betul nggak? Kadang ada orang kerja di restoran ayam gitulah. Ya kamu sih enak banget. Tiap hari makan ayam kali. Enggak, saya makan tempe, Pak Ustaz. Saya kalau makan ayam beli, Pak Ustaz. Gitu kadang-kadang, hadirin, ya nggak tuh. Nah, maka yang pertama gimana caranya agar Allah tutupin? Yang pertama, doa yang banyak. Ya Allah, tutupilah aib kami. Tutupilah aib. Yang kedua, gimana caranya? Tutupin aib orang lain. Nanti Allah akan tutupin kita. Yang terakhir, ngapain? Berhentilah kita semua dari kenakalan, keburukan, maksiat yang selama ini kita lakukan. Kecurangan. Kenapa? Selama ini Allah ngapain? Tutupin. Tapi kalau nggak berhenti juga, dengan caranya akan datang satu masa akan kebongkar. Na'udzubillah min zalik, hadirin. Ada orang meninggal dunia baru kebongkar aibnya. Ada enggak tuh? Dia enggak punya kesempatan bertobat, hadirin. Begitu dia meninggal dunia, orang baru menceritakan dia begini, ya Allah, kita enggak tahu semasa hidupnya. Maka saya berpikir begini. Kalau ada orang yang maksiat masih hidup ketahuan, hadirin. Ada koruptor ketangkap, ada enggak nih? Bersyukur sama Allah. Kalau enggak ketahuan, hadirin, terus-terusan ya begitu tuh. Iya kan? Ada nggak koruptor ketangkep hari ini? Kalau ketangkep KPK gitu kan? Saya kebetulan sebulan sekali ngajar di KPK, besok hari Rabu nih jadwalnya nih, bulanan di KPK. Ya, sekarang kita sedang berita tentang revisi undang-undang nih. Mudah-mudahan semua membawa kebaikan lah ya, kita nggak tahu gimana ceritanya hari ini. Mudah-mudahan apapun yang terjadi, korupsi di negara kita semakin berkurang. Amin. Jadi yang selama ini curah, saya ada orang korupsi, ketangkep, bersyukur hari ini. Kenapa tuh? Kalau nggak ketangkep, terus-terusan. Ada suami, mohon maaf, hobinya berzina, dia berselingkuh. Ketahuan istrinya, hadirin. Bersyukur. Kenapa? Kalau nggak ketahuan, terus-terusan. Terus sampai meninggal tuh, hadirin. Ada bu, orang meninggal tuh, bu. Pas meninggal nih suaminya, yang datang ke kuburan banyak banget. Pada gendong anak, hadirin. Ingin. Lah, ibu siapa? Saya yang keempat. Wah, banyak banget, hadirin. Diem-diem diumpetin begitu tuh. Amin, nggak ada yang amin nih. Sebelum terlambat, berhentilah, hadirin. Jadi sebelum kebongkar, sebelum begini, ya enggak, yang mungkin yang kita anggap curang lah ya. Curang, nakal, keburukan, berhenti. Mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan kita. Semoga ada doa yang singkat jadi hafalan kita. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunun. Sekian manusia saya sampaikan kepada pembawa acara. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.